Penjabat, Pej, Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku sedang mempelajari terkait rencana penawaran umum perdana atau initial public offering, IPO, Bank DKI. Diketahui, IPO dilakukan ketika calon emiten, perusahaan, menjual sebagian sahamnya ke publik atau masyarakat umum. Tujuan IPO adalah untuk mendapatkan dana tambahan untuk melancarkan operasional perusahaan atau mempercepat kegiatan ekspansi. Soal IPO Bank DKI, ada rencana dorong tahun ini nggak, Pak? Soal tahun lalu batal. Ya, IPO dari tahun 2015 kan sudah ada tahap-tahapannya. Dan persyaratannya tentunya harus dipenuhi. Nanti kita tanya. Tapi sudah ada diskusi lebih lanjut, Pak? Ya, arahnya ke sana. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih, Pak Heru. Buah, nanti kasih buah yang di sini bawain. Nah, ya, masih. Jangan lupa subscribe ya!